Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13, masih membahas kitab Asyarhun Nafis yang merupakan syarah dari matan Al-Bidayah fi Ulumil Hadis yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Taha Hafizahullahu Ta'ala di Kulliyatul Ulum Asyariyah wal Arabiyah Al-Firqatul Ula fi Jami'atul Safwa. Nah, kita masuk ke pembahasan baru dari bab yang kelima. Nah, jadi kita masih di bab yang kelima, pembahasan al-matnu wa anwa'uhu, matan, pengertian matan dan jenis-jenisnya. Di dalam bab yang kelima ini ada 8 dhawabit yang kita bahas. Dhabit yang pertama, pengertian matan, sudah kita ambil. Kemudian dhabit yang kedua, pembagian matan, ya, menjadi 3, marfu, mauqu, dan maqtur. Kemudian dhabit yang ketiga, itu pembahasan apa yang dimaksud dengan al-marfu, perincian dari al-marfu. Ya, itu terakhir yang sudah kita ambil, pembahasan tentang pengertian marfu. Ya, pengertian marfu, bahwasanya marfu itu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah secara terang-terangan atau secara tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung. Nah, sekarang kita di Dhabit Rabi. Dhabit yang keempat ini membahas jenis hadis yang selanjutnya, yaitu al-mauquf. Kalau al-marfu' itu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka al-mauquf itu yang disandarkan kepada sahabat. Dikatakan di sini, al-mauqufu huwa ma'udhifa ila wahidin min sahabatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits atau matan yang disandarkan kepada Nabi kepada salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah berbentuk perkataan, au fi'lihi atau perbuatan, au taqririhi atau penetapannya, atau penetapannya. Nah, ya, kita masuk ke kitabnya sekarang. Kita langsung masuk ke kitab, ya, yang pakai mata silakan, yang pakai PDF silakan dibuka di halaman 98. Ya, qala syarih hafizahullahu taala, al-mauqufu huwa ma udhifa ila wahidin min sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tafrid dia mengatakan, al-mauqufu wa huwal marwi 'an sahabati qawlan lahum. Yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang berupa qaulan, ucapan mereka, au fi'lan atau perbuatan mereka, au nahwahu atau yang semisal dengan perkataan dan perbuatan, maksudnya takrir mereka, muttasilan kana au munqati'an, entah penyandaran atau periwayatan itu terputus ataupun tersambung, wa yastamal fi ghairi muqayyadan, ya. Kalau selain sahabat, maka dia harus muqayyad, harus ditambahkan keterangan. Contohnya misalkan, waqafahu fulan al-zuhri wa nahwihi. Az-Zuhri ini bukan dari kalangan sahabat. Sehingga ketika dia menyampaikan suatu hadis dari dirinya sendiri, ya, atau dinisbatkan kepada Az-Zuhri, maka kita katakan, waqafahu fulan al-zuhri. Muridnya Imam Az-Zuhri menisbatkan perbuatan atau perkataan kepada Imam Az-Zuhri. Jadi muridnya misalkan si fulan ini mengatakan, Imam Az-Zuhri berbuat begini-begini dan berkata begini-begini. Nah, Az-Zuhri itu bukan sahabat. Maka ketika kita ingin menisbatkan sesuatu kepada selain sahabat, maka harus kita tambahkan keterangan, waqafahu fulan ala. Harus ada pakai istilah begini, ya. Waqafahu fulan ala Az-Zuhri, ala Al-Bukhari, ala Muslim, dan sebagainya. Nah, ya, itu kalau selain sahabat. Ya, kalau pada sahabat tutup, ya, tutup kita katakan, ya, qala Umar bin Khattab misalkan, atau kana Abu Bakar yang alu hadza wa hadza. Ya, itu cukup. Ya, tapi kalau selain sahabat, selain Abu Bakar, selain Umar dan sahabat-sahabat yang lain, maka harus dimuqayyadkan. Muqayyadkan itu artinya disebutkan kalimat seperti ini.
waqafahu fulan ala zuhri. Nah, tapi kalau sahabat mutlak. Nah, itu saja pembahasan dari dhabit yang keempat. Singkat saja, kita masuk ke dhabit yang kelima, yaitu al-maqtu'. Kalau marfu itu disandarkan kepada nabi, ya, mauquf itu kepada sahabat, sekarang maqtu'. Maqtu' itu ma'udifa ila wahidin minat tabi'in, yang disandarkan kepada salah seorang dari tabi'in, aw man dunahum, atau orang yang berada di bawah tabi'in, maksudnya tabi'ut tabi'in, entah berbentuk qaul au fi'il atau takrir. Nah, di syarah dikatakan, ya qauluhu al-maqtu'u huwa ma udhifa ila wahidin min at-tabi'in aw man dunahum min qawlihi aw fi'lihi aw takririhi. Qala Ibnu Shalah mengatakan di dalam kitab beliau, al-maqtu'u wa huwa ghairul munqati'. Maqtu' itu beda dengan munqati'. Ya, beda dia. Meskipun secara ya arti mungkin mirip sekali ya. Maqtu' artinya terpotong, munqati' juga terpotong, terputus. Nah, akan tapi ya tidak ada hubungannya maqtu' itu dengan istilah terpotong-terpotong gitu ya. Nah, jadi wa yuqalu fi jam'ihi al-maqati'u wal maqati' wa huwa ma ja'a 'ala mauqufan 'alaihim. Jadi pengertian secara istilah yang kita ambil di sini dalam ilmu mustalahul hadis, maqtu' itu bukan sesuatu yang terpotong. Maqtu' itulah disandarkan kepada tabi'in atau selain mereka. Nah, wa ja'a tabi'in mauqufan 'alaihim, mauquf kepada mereka, artinya disandarkan kepada tabi'in, entah berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Qala al-Khatib Abu Bakar fi jami'ihi min al-hadis al-maqtu'u wa qala al-maqati' wa hiya al-mauqufat 'ala tabi'in. Nah, pengertian yang paling bagus ya untuk mendefinisikan apa itu maqtu' adalah al-mauqufatu 'ala tabi'in, yang diwaqafkan kepada tabi'in. Ya. Mauquf itu kan hukum asalnya kepada sahabat ya. Kalau kita bilang mauquf itu sahabat. Tapi kalau al-mauqufat 'ala tabi'in, ya ini berarti maksudnya maqtu'. Jadi ya, ini namanya maqtu'. Ini disebutkan atau dinukilkan di dalam kitab ya Tadribu Ar-Rawi, di dalam kitab ya Ulumul Haditsnya ya Ibnu Shalah. Nah, kemudian madhanul mauquf wal maqtu'. Ya. Madhanul mauquf wal maqtu' itu maksudnya ya di mana seringnya kita temukan hadis-hadis mauquf dan hadis-hadis maqtu'. Ya, ini perhatikan baik-baik ya. Ya, yang dimaksud dengan madhan itu adalah di mana kira-kiranya banyak kita temukan mauquf dan maqtu'. Dikatakan madhan, dari kata madhan artinya ya kira-kira ya, hanya sebatas estimasi saja, kira-kira di situ banyak. Enggak pasti gitu. Ya, kalau pasti dikatakan ya tanpa perlu kata madhan seharusnya. Ya. Jadi istilah madhan ini untuk menunjukkan bahwasanya berarti menurut sebagian ulama enggak. Ya, kalau menurut sebagian ulama ini mauquf banyaknya di kitab ini, maqtu' banyaknya di kitab ini. Ulama yang lain bilang enggak, di kitab ini enggak ada mauquf. Di kitab ini juga enggak ada maqtu' gitu. Makanya madhan itu maksudnya madhan indaman gitu ya. Nah, di sini Indas Suyuti, ya, Imam Suyuti atau Al-Hafidz Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi, yang mana kitab Tadribur Rawi ini ikhwan merupakan tahapan selanjutnya setelah antum belajar ya baikuniyah atau antum belajar Nukbatul Fikar ya, tahapan selanjutnya antum akan belajar Tadribur Rawi. Di dalam kitab tersebut Imam Suyuti rahimahullah mengatakan wa min madhanil mauquf wal maqtu' Musannad Ibnu Abi Syaibah. Ya, ya, di antara ya tempat banyaknya hadis-hadis mauquf dan maqtu' itu adalah ya di dalam kitabnya ya Musannad, ya di dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah. Nah, ya kemudian di Abdurrazzaq, maksudnya Musannad Abdurrazzaq. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab Musannad itu? Ya, kitab Musannad itu adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, tapi tidak terbatas hanya hadis-hadis marfu' saja. Ada juga di dalamnya hadis-hadis yang mauquf dan maqtu'. Itu hadis kitab Musannad ya. Jadi kalau dengar
Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Musannaf Abdul Razzaq. Ini musannaf dua musannaf yang terkenal ya. Ya, Musannaf Abdul Razzaq sama Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, kalau antum dengar kita musannaf itu berarti maksudnya dia disusun berdasarkan ya, berdasarkan bab-bab fikih dan di situ ada juga hadis yang mauquf dan maqtu'. Begitu juga musannafnya ya Abdul Razzaq. Ya, dua musannaf ini yang paling masyhur ya. Nah. Ini musannaf ya. Nah, Abdul Razzaq di situ maksudnya musannaf Imam Abdul Razzaq As-Sanani ya. Abdul Razzaq As-Sanani. Kemudian Watafasir Ibnu Jarir juga kita temukan dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsirnya Ibnu Jarir ya. Tafsir Ibnu Jarir ya, itu yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, kemudian tafsir Ibnu Abi Hatim ya, tafsirnya Ibnu Abi Hatim. Nah, kemudian juga tafsirnya Ibnu al-Munzir. Ya. Kemudian ini Ar-Razi ya, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ya. Nah, atau kita kenal dengan nama tafsir bil Ma'thur. Tafsir bil Ma'thur nama lainnya. Kemudian tafsir Ibnu al-Munzir dan yang lainnya. Nah. Jadi tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsirnya Ibnu al-Munzir, tafsirnya At-Tabari. Ya, di situ banyak kita temukan hadis-hadis mauquf dan hadis-hadis mauquf. Nah, sekarang pertanyaannya apa faedahnya kita mengetahui mana mauquf dan mana mauquf? Wal ma'rifatil mauquf wal mauquf fawaidu minha an yatakhayyar al mujtahidu min aqwali sahabat wa tabi'in fala yakhruj an jumlatihim. Nah, jadi kalau seorang mengetahui yang mana hadis mana yang hadis mauquf dan hadis mauquf, maka seorang atau mujtahid dia bisa memilih mana ucapan sahabat dan mana ucapan tabi'in ya, sehingga dia bisa membedakan ya, sehingga dia membedakan mana yang ucapan sahabat, mana ucapan tabi'in, dan tidak keluar dari ya, golongan ya, dua ucapan itu, sehingga ya, ketika ada pertentangan satu ucapan dengan ucapan yang lain ya, yang dikedepankan adalah ucapannya sahabat ya, itu kaidahnya ya, ucapan sahabat yang dikedepankan. Sekarang kalau kita nggak bisa bedakan yang mana ucapan sahabat, yang mana ucapan tabi'in, ya bagaimana kita akan mengedepankan pendapat yang ada? 6. Kemudian yang kedua, anna min awadidil mursal awid da'ifi da'fan hayinan muwafaqatu aqwali sahabah wa amatu ahlul ilmi li ma'nal hadis. Ya, fayurafu hadha min khilalil wukuf al-mukufi wal-maktu'. Di antara awadid al-mursal, awadid itu artinya pendukung penguat hadis-hadis mursal ya. Di antara pendukung hadis mursal atau hadis yang dhaif dengan dhafan hayyinan, dengan ya, kelemahan yang ringan ya, hadis-hadis yang dhaif dia ya, tapi dhaifnya enggak terlalu parah ya, di antara pendukungnya, jadi artinya hadis yang dhaif dan dhaifnya tidak terlalu parah itu bisa menjadi hadis yang kuat dengan syarat apa? Muwafaqatu aqwali sahabah. Dia harus menyelisihi afwan, dia harus sesuai dengan aqwali sahabah. Wa amati ahli ilmi dan mayoritas ulama li ma'nal hadis ya, berdasarkan makna hadis. Jadi makna hadisnya tidak ada pertentangan dengan ucapan sahabat atau ucapan mayoritas ulama. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencocokkan hadis tersebut, hadis dhaif tersebut dengan ucapan sahabat kalau kita tidak mengetahui mana hadis mauquf dan mana hadis maqtu'. Nah. Yang ketiga, annal haditha qad yakhtalifu fihi ruwat, fa minhum man yarwihi mauqufan aw maqtu'an. Bahwasanya terkadang ada hadis yang diperselisihkan oleh para perawi. Ada perawi yang mengatakan dia mauquf, ada yang mengatakan dia maqtu'. Ya, farubbama kana al marfu'u khata'an khata'an was-shawabul mauquf aw al-maqtu', fa yu'rafu min khilali mauquf 'ala tilkal mauqufati wal maqtu'at. Maka bisa jadi yang mengatakan hadis itu marfu itu yang salah. Pendapat yang benar bisa jadi itu adalah hadis yang mauquf atau maqtu'. Nah,
Jadi ketika ada seorang perawi mengatakan hadis ini marfu, teliti dulu, bisa jadi ya, dakwaan marfu di situ adalah pendapat yang keliru sehingga perlu diteliti lagi. Bagaimana kita menelitinya? Ya meneliti dari mempelajari bagaimana cara membedakan al-mawqufah sama al-muqtuah. Ya, sehingga akan jelas nanti, oh ternyata ini hadisnya tidak marfu sebagaimana disangka. Yang benar adalah dia mawquf atau maqtu. Nah, kemudian yang keempat, anna ba'da ma yurwa 'an sahabati yakunu lahu hukmun rafa' wa kadzalika ma yurwa 'an tabi'in walakinnahu yakunu hinain mursalan. Bahwasanya sebagian hadis yang diriwayatkan dari sahabat ada yang memiliki hukum marfu. Ya. Seharusnya kan kalau dari sahabat mauquf ya, tapi ini ada sebagian yang memiliki hukum marfu. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Wa kadzalika ma yurwa 'an tabi'in, bahkan yang diriwayatkan dari tabi'in ada juga yang memiliki hukum marfu. Wah, bagaimana dari tabi'in marfu? Ya mustahil seharusnya kan. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kalau dia ya, dari tabi'in maka dia dinamakan mursal tabi'in. Nah, ya. Undur takrib ilmu hadits. Kemudian ad-dhabitus sadis al-haditsul musnad. Nah, selesai kita dari pembagian matan menjadi tiga, ya marfu, mauquf dan maqtu. Nah, ya sekarang kita masuk ke dhabit yang keenam, al-haditsul musnad. Ya, apa yang dimaksud dengan hadits musnad? Huwa marfu'un sahabiyun bi sanadin zahiruhu al-ittisal. Jadi apa yang dimaksud dengan al-hadithul musnad? Musnad secara bahasanya sesuatu yang disandarkan. Pengertian di sini adalah marfu'un sahabiyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal. Dia hadis marfu dari seorang sahabat. Di sana dengan sanad yang secara zahir dia tersambung. Baik, kita lihat pengertiannya. Ikhtalafa ba'du ahli al-ilmi fi ta'rif al-hadits musnad. Sebagian ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-haditsul musnad. Qala al-Khatib al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Kifayah mengatakan, al-musnad huwa inda ahli al-hadits mata salah sanaduhu ila muntaha. Yang dimaksud dengan al-musnad itu yang sanadnya nyambung dari awal sampai akhir. Fasyamula hadha ta'rif kulla mutfasilin sawa'un kana marfu'an aw mauqufan aw maqtu'an fa'ala hadzal qaul yastawil musnad wal muttasil. Nah, ya menurut Khatib al-Baghdadi, musnad itu yang nyambung sanadnya dari awal sampai akhir. Nah, berarti pengertian ini mencakup seluruh hadis yang mutasil, entah dia marfu, mauquf atau maqtu. Ya, entah yang disandarkan kepada nabi, kepada sahabat atau kepada tabi'in. Maka kalau berdasarkan pengertian Al-Khatib Al-Baghdadi ini, sama saja antara hadis musnad dan hadis mutasil. Nah. Wa qala Ibnu Abdul Bar mengatakan di dalam kitab At-Tamhid, faqala huwa ma ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan mutasilan kana aw muqati'an. Kalau Ibnu Abdul Bar mengatakan pengertiannya beda lagi. Ya. Yang dimaksud dengan hadis al-musnad adalah yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam saja, mutasilan kana aw muqati', entah dia mutasil atau muqati', nyambung atau tidak. Nah, fa'ala hadzal qaul, maka kalau menurut pendapat Ibnu Abdul Bar ini berarti sama saja antara al-musnad wal marfu, karena marfu kan pengertian yang disandarkan kepada nabi juga. Nah, di sini beliau mengatakan yang datang dari nabi. Ya. Berarti menurut pengertian ini sama aja musnad dengan marfu. Nah, fa asbaha al musnad indal khatib wal muttasil. Berarti menurut al khatib al baghdadi, yang musnad itu adalah al muttasil. Wa illam yakun marfu'an, meskipun dia bukan hadis yang marfu. Wa inda Ibn Abdul Bar huwa al-marfu wa illam yakun muttasilan. Ya, itu rangkumannya ya. Kalau menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, hadis musnad atau al-musnad adalah hadis yang al-muttasil meskipun tidak marfu.
ya, meskipun tidak marfu, artinya mauquf sama maqtu' maksud, ya, masuk ke situ. Ya, itu menurut Al-Khatib Al-Baghdadi. Tapi kalau menurut Ibn Abil Bar, berarti ya, hadis musnad itu adalah hadis yang marfu' meskipun tidak muttasil. Ya, kebalikan dari pendapatnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu maksudnya ya. Jadi kalau menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, muttasil itulah musnad. Yang penting syaratnya nyambung aja, meskipun dia disunatkan kepada Nabi, sahabat atau tabi'in. Jadi selama syaratnya lengkap, nyambung semua, maka dia musnad. Tapi kalau Ibnu Abdul Bar mengatakan enggak, ya, meskipun syaratnya nyambung semua, tapi kalau tidak sampai ke Nabi, maka enggak disebut musnad. Ya, apa maksudnya ya? Jadi kalau sampai ke Nabi, kemudian sanadnya nyambung, ya, ya sanadnya nyambung ataupun tidak nyambung, ya, maka itulah marfu. Ya, jadi kalau menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, selama dia nyambung sanadnya, meskipun dia sampainya kepada sahabat atau kepada tabiin, nggak nyampe ke Nabi, patokannya kepada sanadnya, maka itulah musnad. Kalau Ibn Abdul Bar enggak, patokannya adalah kepada sampai ke Nabi apa enggak. Kalau sampai ke Nabi itulah musnad. Gitu. Nah, wadzhab al-hakim ila annahu la yusta'mal illa fil marfu'il muttasil. Ya. Kemudian ada lagi pendapat al-hakim. Al-hakim mengatakan bahwasanya hadis musnad itu la yusta'mal illa fil marfu'il muttasil, hanya untuk hadis yang marfu' muttasil. Nah, beliau di sini memperinci pendapatnya Ibnu Dilbar. Kalau Ibnu Dilbar kan mengatakan dari marfu' yang ya bagaimanapun bentuknya, wa ilam yang pun muttasil meskipun tidak muttasil. Kalau al-hakim memperinci enggak, kalau al-musnad itu harus yang muttasil. Kalau enggak muttasil berarti enggak masuk. Nah, fa yakunul musnad akhassu minal marfu'i wal muttasil. Maka berarti hadis musnad itu lebih khusus daripada hadis marfu' al-muttasil dan hadis muttasil, ya. Lebih khusus, lebih spesifik. Ya. Wa tabi'ahu Al-Hafiz Ibnu Hajar wa 'abbara anhu bi qoulihi huwa marfu'un sahabiyyin bi sanadin dhahiruhu al-ittisal. Nah, maka kemudian lahirlah pengertian, ya, itu diikuti oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, kemudian beliau menyusul pengertian yang berbunyi marfu'un sahabiyyin. Ya, bi sanadin dhahiruhu al-ittisal. Nah, qala Ibnu Hajar rahimahullah wal musnad fi qawli ahli al-hadith hadha hadithun musnad huwa marfu'un sahabiyin marfu'un sahabiyin bisanadin zahiru al-tisal fa qawli sahabi yakhruju bihi ma rafa'ahu at-tabi'i fa innahu mursal aw man dunahu fa innahu mu'dal aw mu'allaq. Nah, jadi kita kupas pengertian ini sekarang. Beliau mengatakan tadi marfu' sahabi, bagaimana kalau marfu' tabi'i? Kalau marfu' tabi'in itu disebutnya mursal, bukan musnad. Ya. Jadi ketika ulama ahli hadis mengatakan hada haditsun musnadun, itu maksudnya adalah hadis yang marfu' sahabi. Nah, ya. Kalau dia marfu' tabi'in, maka dia namanya mursal, ya, atau mu'dhal atau mu'allaf. Kemudian zahiruhu al-ittisal. Ya. Ya, berarti ini tidak masuk yang zahiruhu al-inqita. Wa yadkhulu ma fihi al-ihtimal wa ma fihi haqiqatul ittisal min babi al-aula. Nah. Kemudian masuk ke dalam ini juga yang zahir ittisal ini masuk, berarti ya hadis-hadis yang secara kemungkinan dia ada kemungkinan untuk ittisal. Artinya zahir ittisal itu sepertinya dia muttasil gitu. Ya, meskipun sebenarnya tidak gitu, zahirnya saja. Wa ma fihi haqiqatul ittisal min babil aula, apalagi kalau sanadnya benar-benar ittisal gitu maksudnya. Ya. Ya, jadi zahir wal ittisal maksudnya tampaknya dia nyambung. Ya, tampaknya dia nyambung berarti 50-50 ada kemungkinan dia mengkotir dan kemungkinan ya dia bertafsir. Ya, masuk ke situ zahiruhu al ittisal. Jadi agak longgar pengertiannya sih. Baik. Wa yufhamu min at-taqyid bidh-dhuhuri anna al-inqita' al-khafiyya an'anat al-mudallis wal mu'asir alladhi lam yathbut luqyuhu la yakhruju al-hadithu an kaunihi musnadan li'tibaqi al-a'immah alladhina kharraju al-masanid 'ala dhalik.
Berarti kita paham dari sini kenapa harus pakai kata zohiruhu. Kenapa nggak langsung katakan mutasil aja, harus pakai kata zohiruhu di tisal. Ya, ya. Bahwasanya al-inqita al-khafi, ya, yang terputus secara samar. Contohnya hadis yang mu'an'an oleh orang yang mudallis. Apa itu mudallis nanti kita bahas. Hadis yang disampaikan oleh seorang yang mudallis wal mu'asir, atau orang yang hidup sezaman dengan syekhnya tapi tidak disebutkan bahwasanya dia pernah bertemu dengan syekhnya, la yakhrujul haditsu an qawmihi musnadan. Nah, berarti yang seperti ini entah hadisnya dia ya apa tadi? Hadisnya dari hadis orang yang mudallis atau hadis yang mu'asir lam yasbut luqyahu, ya lam yasbut luqyahu, yang seperti ini tetap dikatakan hadis yang musnad. Maka kita katakan tadi longgar pengertiannya di sini. Ya, longgar sekali. Kenapa? Karena tidak mempersyaratkan harus mutasil. Yang penting ada kemungkinan sedikit saja dia mutasil masuk sudah. Ya. Ada sedikit kemungkinan dia mutasil berarti masuk dalam golongan ini. Lihat ba kilaimatil ladina kharajul masanid ala dalil. Ya, karena memang a'immah, para imam itu mereka sepakat, seragam untuk mentakhrij hadis seperti ini di dalam musnad-musnad mereka. Nah, ya, artinya ya hadis yang kita sebut dengan hadisul musnad itulah yang dimasukkan di dalam kitab-kitab musnad itu. Kitab musnad dinamakan kitab musnad karena di dalamnya ada hadis-hadis musnad. Nah, hadis-hadis musnad ini sepakat para ulama bahwasanya dia adalah hadis yang zahiruhu al-ittisal. Zahiruhu al-ittisal berarti meskipun ada kemungkinan dia itu inqita', ya, misalkan dia ada tadlis di dalamnya atau al-mu'asir alladzi lam yasbut luqyuhu, tetap dia termasuk hadis yang musnad. Nah, wa hadha ta'rifu muwafiqun liqaulil hakim al-musnadu ma rawahu al-muhaddithu an shaykhin yadhharu sama'uhu minhu wa kadha shaykhuhu an shaykhihi muqtasidan ila sahabiyyin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian ini sesuai dengan ucapannya al-hakim yang mengatakan bahwasanya musnad itu marwahu al-muhaddis, suat yang diriwayatkan oleh seorang ahli hadis an shaykhin, dari seorang syekh, yadhar sama'uhu minhu, ya, ya, zahirnya dia mendengar dari syekh tadi, wa kadza syekhuhu an syekhihi, begitu juga syekhnya mendengar dari gurunya dia, gurunya syekh tadi, mutasilan ila sahabat, itu seterusnya sampai ke pada sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qultu wa bihadza ta'rifi aidan arrafahu ibnu daqiq al-ain rahimahullah haitsu qala al-musnad wa ma tasala sanaduhu ila dzikri nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Ibn Daqiq al-Ain mengartikannya sama, ya, mengatakan mata selasana duhu ila zikrin nabi. Ya, kalau beliau di sini mengatakan malah mata sholah. Ya. Nah, ini bedanya pengertian di atas tadi. Ya, kalau yang Ibn Hajar tadi kan apa? Malahiruhu al-tisol. Ya, kalau ini mata sholah berarti lebih kerat kalau Ibn Daqiq di sini. Ya, perhatian Ibn Daqiq al-Ain ini untuk bisa lihat di dalam kitab al-iktirab bayani al-istilah. Baik, itu dia dhabit yang ke-6. Insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan selanjutnya dhabit yang ke-7, pengertian dari al-hadithu al-qudsi. Nah, tetapi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.